Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan ditakdirkannya Anda menemukan channel ini, Allah Subhanahu wa taala berkenan menurunkan rahmat-Nya kepada Anda semua, sehingga masalah dan urusan-urusan Anda bisa segera terselesaikan, dan keinginan atau hajat-hajat Anda segera terkabul dengan wasilah doa dan amalan yang ada di channel Faedah Doa ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami channel Faedah Doa akan membagikan sebuah amalan mahabbah atau yang biasa disebut pengasihan atau ilmu pelet. Untuk media yang diperlukan amalan mahabbah ini yaitu rokok dan pulpen. Bagi Anda yang ingin mengamalkan amalan ini, silahkan ketik lafadz qabiltu pada kolom komentar sebagai sambung sanad dalam mengamalkan sebuah amalan. Kemudian bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya Anda tidak ketinggalan video-video selanjutnya yang mungkin saja Anda butuhkan suatu saat nanti. Bagi yang sudah subscribe channel ini, kami tak bosan-bosannya untuk mendoakan Anda semua semoga diberi umur panjang, rezeki yang melimpah, semua hajat-hajatnya segera terkabul, dan tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah amalan mahabbah atau pengasihan yang menggunakan media rokok. Tata caranya yaitu menulis asma yang berupa lafaz buduhun sebanyak 7 kali, ditulis pada rokok dari mulai ujung sampai tengah-tengah rokok, supaya tulisan tersebut bisa terbakar. Cara penggunaannya yaitu nyalakan rokok tersebut, kemudian asapnya arahkan pada si target. Dalam hal ini Anda harus dekat sama si target atau berdampingan sama target yang Anda tuju. Bagi Anda yang ingin mengamalkan doa ini, silahkan izin terlebih dahulu dengan menulis lafadz qabiltu pada kolom komentar sebagai sambung sanad dalam mengamalkan suatu amalan. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang mengamalkan
diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan tercapai semua yang diinginkannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.